turun ah, siapa yang butuh? Ika, aku malu kak. Ika kak, Ika kak. Obatnya ya diminum 3 kali sehari. Terima kasih. Makasih ya mas. Iya, sama-sama. Selamat pagi kak, selamat datang. Ada yang bisa saya bantu? Maksud saya ada yang bisa saya bantu? Oh iya, ini mas saya mau nebus obat. Mana tadi resepnya? Mana buruan? Ini ya mas. Saya cek dulu ya kak, tunggu sebentar ya kak. Iya, silakan. Ada apa ja? Ini bu, ada resep yang ingin ditebus. Oh. Rp8.000 mau ditebus semua? Iya. Baik, sebentar saya siapin dulu ya, Mbak. Iya. Ada ibu-ibu, anjay. Mana dia? Ya. Ini ada obatnya ya, Mbak. Ini pengobatan pertama atau gimana? Saya pengobatan ulang, Bu. Loh, kok bisa tuh, Mbak? Ini pengobatannya rutin atau bagaimana? Bisa dijelasin, Mbak? Gini, bukan perkara tidak rutin. Tapi anak saya ini kemarin sempat kabur dari rumah gara-gara depresi. Saya udah senang tuh pas dia kabur. Tapi dia balik lagi karena obatnya ketinggalan. Dia kabur tuh gara-gara cinta. Ih, kasihan ya, sampai segitunya ditinggal pacarnya. Ya ampun, seganteng apa sih pacarnya sampai segitunya? Jadi ini pengobatannya tidak rutin. Udah Bu, jangan dibahas-bahas lagi Bu. Ya sudah, sekarang fokus sama obatnya aja ya Mbak ya. Ini obat yang harus rutin karena kalau obat ini obat baru, kalau tidak dikasih dengan rutin, bisa antibiotiknya bisa resisten Mbak. Jadi Mbak harus fokus dengan pengobatannya ya Mbak ya. Di sini saya jelasin obatnya dulu ya Mbak. Ini obat barunya 1 kali sehari, minumnya sebelum makan ya Mbak. Ingat ya Mbak. Mbak harus semangat dong Mbak. Iya Bu, saya udah gimana ya Bu? Ya udah patah banget lah Bu, hati saya nih Bu. Saya tahu Mbak, tapi obatnya harus rutin ya Mbak ya. Ini obat tidurnya 1 kali sehari. Ini juga 1 kali sehari. Kasihan ya Mbak adeknya ya. Ini juga 1 kali sehari. Ini juga 1 kali sehari. Ya ini vitaminnya ya Mbak, tolong diingatin adeknya ya. Ini vitaminnya. Soalnya adeknya, soalnya saya lihat lagi ini banget nih, down banget. Jadi obatnya harus rutin ya Mbak ya. Ini 3 kali sehari ya Mbak. Ini ada obat namanya, ini obat TB-nya. Nanti kalau diminum kemungkinan air kencingnya merah ya. Mbaknya jangan takut ya Mbak. Jangan takut kalau misalnya air kencingnya merah karena efek samping dari obat ini ya Mbak. Dan obat ini harus rutin, harus dihabiskan juga Mbak. Gak boleh bolong-bolong ya Mbak ya. Semangat ya Mbak ya. Ini ada obatnya Mbak. Tolong ya Mbak, kasih semangat sama adeknya agar minum obatnya rutin ya Mbak ya, biar cepat sembuh ya. Ya baik, nanti saya ingetin dia kalau saya ingat ya. Iya, terima kasih. Ya, semoga lekas sembuh. Iya, makasih. Terima kasih. Sakit kepala sama pinggangnya pegel gitu. Loh, Mbak, kan tadi di part 1. Lah, emang kenapa? Ya gantian dong, saya yang syuting kan berarti dia udah. Lah kan saya figuran ya? Lah ngapain figuran di sini kan udah lewat, udah sana pergi. Yaudah, yuk. Yuk.
pegel gitu. Kira-kira obatnya apa ya kak ya? Kalau ibu kayak ini sebenarnya gak tiba-tiba juga sih kak. Kemarin tuh makannya ya makan gorengan, nasi padang gitu. Ya biasalah, mbak juga sering makan nasi padang gitu. Punya lewat kolesterol gak kak? Pada fase transit kan berapa ya? Kalau untuk punya kolesterolnya belum tahu kak. Belum soalnya belum pernah ngecek saya. Di sini bisa cek kolesterol gak ya mbak? Mbak kak, tunggu sebentar ya. Saya pun aku berikutnya dulu. Ya, selamat pagi. Saya dengan Ayin berkulit dan saya mau cek kolesterol ya? Iya, Pak. Kemarin kita cek di sini aja. Ibu, sebelumnya puasa tidak? Sebelumnya sih saya makan terakhir itu jam 10. Dari itu sih saya sudah tidak makan lagi. Katanya kan kalau mau cek kolesterol itu harus puasa dulu ya kak ya? Iya betul ibu, jadi kita itu benar-benar tidak ada makanan yang masuk lagi dan biar kadang nanti mendapat makanan kadang mulia tanpa ada makanan yang masuk lagi dalam tubuh kita, begitu ibu. Oh gitu ya kak ya? Iya. Kadar kolesterolnya lumayan tinggi loh Bu. Ini misalnya 295 sudah melewati batas normal. Normalnya kan di bawah 200 tuh Bu. Makannya dulu Mas, Bu habis makan sisi apa sebenarnya? Kalau kemarin sih saya makan kuah santan gitu Kak. Oh, pantas. Kalau kadar kolesterolnya tinggi, jadi Bu hindari makanan yang banyak seperti jeroan, udang. Kira-kira obatnya apa ya? Saya ambil obatnya dulu ya. Kira-kira namanya ibu ini ya Bu ya? Iya. Ini ada obat kolesterolnya ya Bu ya? Iya. Nah, ini diminumnya 1 kali sehari, 1 tablet malam aja sebelum tidur. Nah, udah ibu minum itu, nanti nggak boleh minum makan makanan lagi. Itu Bu, nanti udah minum 5 hari, ibu boleh datang lagi ke dari sini. Ibu ngecek lagi, udah berapa kadarnya, udah turun. Akhirnya ibu cara jangan makanan yang berlemak dulu. Boleh air jus, buah, pokoknya yang berlemak gula atau tanpa gula. Ini aku. Maaf nih kak, mau tanya, kalau kadar kolesterol tinggi itu kira-kira berbahaya nggak ya? Oh, berbahaya dong. Karena apa? Karena itu dapat kita terserang penyakit lainnya seperti hipertensi. Nah, efek dari situ nanti tekanan darah kita susah turun, lemak yang membandel, terus bisa sampai kena jantung koroner, terus bisa bahkan stroke. Jadi pola makan itu kita harus tetap jaga, olahraga yang cukup. Kira-kira ada informasi yang kurang jelas nggak Bu? Nanti kalau misalkan kurang jelas, kita bisa kita via telepon atau di WA boleh. Tapi kalau sudah jelas, boleh ibu ulangi apa tadi yang obatnya kan diminumnya 1 kali sehari ya sebelum tidur malam hari ya. Iya. Sama makanannya tetap dijaga, olahraga gitu. 3. Oh begitu ya kak ya. Untuk tadi sudah jelas sih kak ya. Terima kasih ya kak ya. Iya, terima kasih kembali. Semoga sehat ya Bu ya. Iya. Terima kasih. Kami dari kelompok 3 ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang telah mengklik video ini.
dan apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dah. Dari Bekasi ya. Biar kita cek. Silakan duduk.